Baik, kami informasikan pada hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2021. Terima informasi dari Pos TNI AL Anggana buat terjadi laka kapal di perairan Saint Meriam Anggana melibatkan kapal kotak dengan muatan POB 9 orang. 6 orang berhasil selamat, 2 orang dalam pencarian. Korban atas nama yang masih pencarian adalah 2 orang, Denny Alfiandi, laki-laki 28 tahun, dan atas nama Hartono, laki-laki 28 tahun, semuanya warga Makroman sambutan. Pada pukul 10.00, korban atas nama Denny Alfiandi telah ditemukan langsung gabungan di kantor masyarakat. Saat ini korban telah dibawa ke rumah duka. Tersisa satu korban lagi atas nama Hartono, laki-laki 38 tahun, yang dalam pencarian oleh gabungan. Korban ditemukan tidak jauh dari LKP, dan saat ini telah dievakuasi ke rumah duka. Sekian, terima kasih.